Masyarakat adat Dharmaraja menggelar prosesi hajat uwar, yang merupakan bagian dari kearifan masyarakat Sunda. Prosesi tersebut biasanya dilaksanakan di luar bangunan, namun karena kondisi hujan yang mengguyur kawasan Dharmaraja pada Minggu 7 Januari 2023 pelaksanaan hajat uwar dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Dharmaraja. Dan Ramil Kecamatan Dharmaraja yang hadir dalam acara hajat uwar memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan hajat uwar, yang dipandangnya sebagai kegiatan yang harus terus dilestarikan karena memiliki nilai positif. Pas 50 tahun WD ke Sumatera, alhamdulillah pernah memilih tepat memilih cari tarik parangi kalau kurang bangga. Mungkin ia teh biasa memulai kurang sadaya, dan milari keselamatan kurang sadaya. Sipuri ngarojong celah kuda ramil, ngiring tiga. Kemarin warga atau kesempatan saya di bil masih memulai ada nasrikir di kegiatan anu tujuan anak anu saya kange milari kasalamatan sarang kahuripan orang kata ya. Menurut Radia Anom Sumedang Larang Raden Luki Jauhari Sumawilaga, prosesi tersebut memiliki makna dan nilai budaya tinggi. Di mana di dalamnya selain sebagai ajang silaturahmi juga menjadi sarana mitigasi bencana dan upaya asesmen serta identifikasi keluarga pasca bencana terjadi. Hajat uwar. Kumagi hajat uwar ya teh. Hajat anu pinuh ku nilai-nilai. Luhur anu mangrupikeun tradisi urang anu kedah leres-leres dilestarikeun sareng diaplikasi. Daerahnya ke masyarakat Dharmaraja di dia, alhamdulillah. Hajat uwar dia biasa diwujudkan di nararaga tadi. Urang mieling, numbuhkan rasa kesadaran urang karena obahna alam. Ku ayana bencana, dia urang kedah ningkatkan deui kawaspadaan urang. Ningkatkan deui katakwaan urang. Namun kedah kurang dilaksanakan teh nyaeta nyungkeun ridho ti Gusti, rahmat ti Gusti, maparing kaslametan kanggo urang sadayana. Kadua, mieling deui kanggo urang sadayana ningkatkeun kasadaran keimanan urang. Selaku jalmi muslim anu tantos ku aya bencana, ieu kedah introspeksi diri. Langkung ningkatkeun deui introspeksi diri urang ka sesama manusia, ka sesama alamna tantos ka Gustina. Jadi ngalangkungan hajat uwar ieu teh subhanallah. Tradisi anu kedah leres-leres dibumbuli karena ngandung kasayang, kamanfaatan. Ya lebetna aya rasa kesadaran urang kedah ikhlas. Aya rasa kesadaran urang kedah pasrah ka Gusti Nu Maha Kuasa. Aya oge di hajat uwar ieu teh menimbulkeun rasa kebersamaan. Urang meningkatkeun ikatan dedulurang, toleransi, gotong royong sareng sajabeuna. Janten ieu tradisi di kaluhur urang anu tantos, ieu tradisi anu nyanda rahmatan di alamin. Perwakilan dari BPBD Sumedang menyampaikan apresiasi dan kebanggaan terhadap masyarakat Dharmaraja, di mana menurutnya, hajat uwar sebagai salah satu implementasi dari bukti kecintaan masyarakat Dharmaraja terhadap tanah airnya. Bapak, Ibu, sadayana, si Puri ngaos leuleus gitu nya, cepat tanggap. Dia cincirin urang nyah kalbun, nyah oke kalingkungan, ya kadulur tadi tuna pentingnya ku ayana diumum puluh dia penting kurang wujud syukur Allah SWT cara cari cini pagar kacing cara bisa pagar ikat ku margi kurang pahimten di sawatara iya tos nguping wartos ditutupi dia aya kajan tenan gempa bumi anu panjenengan mundur generasi kapungkur mah dina tahun 55 tahun 72 dina sejarah kebencanaan atau daya geologi
tos kantos kupi ya. Tapi nu usia kelahiran 70 tadi itu sepedang ya kamari puter-puter Pak dan Ramil waktu kajian tenan di Cianjur karena nuju tugas di Cianjur Sipuring, Sumedang ngiring Bara Sungkawa ngiring Auk, ngiring lugas ke Barudak ke Cianjur Cianjur di Lalajuan Aina Sumedang di Lalajuan itu pada kami. Nah ternyata Sumedang itu ya ayah itu marginal ayah sanes anekdot artinya sahabat nanti upami kadar maraja mas kadis ayah mitos kuyuk bodas tapi itu kena disikapi ku orang anu ayah di BPBD mah ada apa karuhur orang tempatin kuyuk bodas itu ciri-ciri mengingatkan kita bahwa di daerah kita itu ada ancaman. Selepas nanti ayah kapal itu timing kerta ayah betarangan betarangan ayah buta ya renang pecah-pecah patahan. Terus kapal itu naik ke jalan tol, ayah lemah itu. Eta sebuah orang memberikan informasi bahwa darah itu bergerak. Jadi ya, terus ke Rancakalong, kapal mulai berbelanjana. Ayah sawah remak. Sawah remak berarti memberi ciri bahwa itu hati-hati. Ada pergerakan. Ya, itu tapi kalau meninggal karena teknologi ternyata ada sesar balibis itu dia pada sesar balibis kemudian kalau yang itu deh ayah sesar lempar ya sesar balibis anu ngamuka Purwakarta ke Cirebon termasuk Sumedang termasuk sesar lempar akhirnya enolodol deh sok sanawatik pusat informasi gempa nasional sesar Cilunyi Tanjung Cilik itu belum terakomodasi karena banyaknya tapi dengan kejadian ini loh, ternyata kita harus hati-hati mengapa? Kunaon? Margi ya itu udah tua ya udah tua ya. Banyak yang harus yang tadinya ada jadi kita udah rusak gitu ya. Saat nggak mau mulai nak urang, gitu. Paminya akan sembuh, ya akan kolot, ya akan turunan. Oke, nuk bakal datang, ya. Berarti urang kedah nggak mau mulai lingkungan. Atuh dinalhur sahur lahir carekna hapunten anu kasuhun mugi gusti anu maju ngabulkeun kana makang sadayana yeuh tingtuk bebuyut sadayana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asal teratukan mudahki Adam, mengajadikan hawa datu umpat, metunat kepuntung aku, mudahki kustanu macutu. Inasir acirin putih, dacuk marohim, dacuk marohim, dacuk marohim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ashadu syahadat tujuh. Sir suna sirasa sir nyawa. Nyahurit badan kauda. Huhirukna Allah. Alahu Allah. Alahu Allah. Tangtung aing Rasulullah. Cora aing lah terapi peramboyan. Kajah putih berkeliling buku aja. Nya aing no anika. Astagfirullahaladzim. 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 Bajubang bajubing kuning-kuning sang palepat bodas. Marung puyuk kana pucus, madayakdak kana mayak, nyarang kerek kana hake. Raspana, raspana, serep kana jasmanina. Serep kana jasmanina, serep kana jasmanina.
Hirasa sami bangsa tuna, Sri nu jadi daging, rasa jadi pangawasa, Sri kanung Sri pinanungan, rasa mulia badan sampurna, cahaya nomor purdosa, Muhammad pabunah rasa, dat langgeng ngalengga sorangan, Sri manik rasa, Sri manik maya, Sri anta, Sri anti, kita jadi sampurna, nurasa nurisa, selarupa kang sukma mangan, La ilaha illallah Muhammad Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sallallahu alaihi wasallam di jami'ah li kubur minal muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat fi qaryatina wa qaryatikum sallallahu alaihi abaina wa ummahatina wal jaddatina wa jaddatina min jihati abina wa ummina sallallahu alaihi almarhum al maghfur Sunilah hadrati kalau nabi sadaya ngusami ngampel ngari yang gede. Usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim wa naf'ana bidu'aihim wa barakatihim al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sallallahu hadrati jami'il ulama'i min ulama'i lahi ta'ala wa jami'il habai min habaibillahi ta'ala wa jami'il karamatil awliya'i min awliya'i lahi ta'ala wa sallallahu hadrati jami'il karamatil awliya'i bi Jawa wa Madura Sallallahu hadrati jami'il karamatil awliya'i bi Jawa Sunilah hadrati yang resi agung Arya Bimarak Saus Sunilah hadrati Ibu Komana Sari Sunilah hadrati yang guru Sakti Haji Putih Sunilah hadrati Ibu Ratu Inten Dewi Nawang Bulan Sunilah hadrati yang Prabu Teji Malila Nusumere di Gunung Linggang Sunilah hadrati Ibu Ratu Rangga Gunung Sunilah hadrati yang Lembu Agung Yang Gajah Agung Ibu Siti Suji Aung Sunilah hadrati yang Sunan Ulun Sunilah hadrati Kanjeng Pangeran Surya Kusuma Adina Sunilah hadrati Kanjeng Pangeran Santri Ibu Ratu Pucuk Umur Kanjeng Pangeran Angga Wijaya Ibu Ratu Hadis Wahyu Ibu Ratu Gedeng Waru Ibu Ratu Nyimas Pasarian Sunilah hadrati Raden Jamu Kanjeng Pangeran Karmel Dalam Yang Kecana Sunilah hadrati Ibu Sahuta Ibu Anda Situan Sunilah hadrati Kanjeng Arya Surya Atma Jawa Usulihim Wa Furuihim Wa Alisil Silatihim Wa Naf'ana Bikaramatihim Innaka Ala Kulli Syai'in Qadir Nas'aluka Al-Ijabah Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin Ya, acara hajat uar ini tentu sebuah tradisi yang harus tetap dilestarikan dan diaplikasi karena ini merupakan tradisi hajat yang mengandung nilai-nilai luhur. Di dalamnya ada nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan yang lebih penting adanya niat kita untuk mengikhlaskan diri kepada Gusti terhadap sebuah pasca bencana. Dan ini sebuah nilai-nilai yang agung, luhur, yang harus kita lestarikan. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai insan manusia yang tidak bisa terlepas dari sebuah kesalahan, dari segala sesuatu, bencana ini harus kita introspeksi diri. Meningkatkan sebuah kewaspadaan, meningkatkan lagi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai menjaga alam. Baik menjaga terhadap sesama, terhadap alam, dan tentu, ini harus ada
anugerah dari Gusti agar kita diberikan selalu keselamatan. Jadi artinya hajat uar ini merupakan sebuah hajat untuk tolak bala, keselamatan bagi kita semua.